Hey, what's up guys, welcome back with me Theater CT. So ya, di video kali ini gue akan mereview Growtopia private server terbaru lagi cuy, seperti biasa. Dan by the way, jadi pada review kali ini agak berbeda ya, ditambah lagi ya terbilang durasinya bakal jadi singkat, dikarenakan Growtopia private server ini udah sering banget gue review ya cuy. Ya seperti biasa, karena setiap bulannya itu update cuy ya. Tapi sebelum itu nih ya, Growtopia private server akan gue review kali ini adalah namanya Betopia lagi cuy. Ini paling update terbaru lagi ya. Dan by the way, kalau misalnya kalian pengen ngelihat host terbaru dari Growtopia private server Betopia, kalian bisa cek aja link di kolom komentar yang gue pin ya, yang bagian file hostnya. Nah di situ kalian pencet linknya. Di situ kan tertera tuh ada banyak tuh, ada grup Betopia, ada file hostnya, dan itu file hostnya setiap harinya update ya. Kalau misalnya bukan setiap hari sih ya, maksud gua setiap bulannya update. Nah dari link itu nanti kalian bisa kalian cek sendiri, nanti otomatis juga diperbarui lagi ya hostnya. Jadi kalian cek aja terus di link yang ada di kolom komentar ya. Dan by the way, ini ada perbedaan sedikit pada review kali ini. Jadi ya karena ini reviewnya bisa dibilang Betopia pernah gue review sebelumnya, jadi di review kali ini gue bakalan ngasih tau ke kalian cara bikin akunnya aja ya. Kecuali kalau review fitur-fiturnya ya kayaknya sama kayak sebelumnya guys. Tapi katanya sih ada banyak banget fitur yang baru di update cuy. Dan lagi nih ya guys, yang fitur yang baru di update itu belum sempet ditaruh-taruhin di wordnya cuy buat gue review. Jadi gue bakal review aja fitur yang sama, cuman ini agak berbeda karena gue nggak review sepenuhnya ya. Kalau kalian pengen, misalnya kalau kalian itu lagi penasaran ya, penasaran fiturnya Betopia itu apa aja bang, nah kalian bisa cek aja video gue ini ya, video gue yang sebelumnya yang pas gue review tentang Growtopia private server Betopia terupdate cuy. Nah itu kalian cek aja videonya, di situ gue udah full review, full detail review dari Growtopia private server Betopia cuy. Nah itu videonya kalian cek aja kalau kalian misalnya penasaran sama fitur-fiturnya ya. Jadi langsung aja gue bakal kasih tau dulu bagaimana cara bikin akun di Growtopia private server Betopia. Sebelum itu, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara masuk ke Growtopia private server di Windows, kayak di komputer atau laptop, ataupun juga di Android, kayak di handphone atau smartphone, kalian bisa cek aja video gue. Linknya ada di deskripsi video ini dan ada di kolom komentar yang gue pin paling atas, oke? Tutorial lengkap cara masuk ke Growtopia private server di Windows, kayak di komputer atau laptop, ataupun di Android, kayak di handphone atau smartphone. Nah, itu kalian cek aja videonya kalau misalnya kalian belum tahu cara masuk ke Growtopia private server cuy. Kalian simak videonya, kalian tonton yang benar, jangan di skip, biar kalian bisa masuk ke Growtopia private servernya cuy. Dan sini cara bikin akun di Betopia ya seperti biasa aja. Yang AF Grow ID jangan kalian centang. Dan sini langsung aja kalian pencet connect ya. Nah, pertama kali kalian masuk ke Growtopia private server Betopia ini, kalian bakal disuruh updating item cuy. Dan updating itemnya itu lumayan lama karena ada fitur-fitur baru ya yang baru ditambahin di update. Jadi kalian tunggu aja sampai selesai cuy. Nah di sini pas kalian pertama kali kalian masuk itu bakal diarahin buat bikin akun. Nah di sini ada panduannya, kalian baca-baca aja. Ini namenya ini nama kalian, terserah kalian, sesuka hati kalian, bebas lah ya. Misalnya yang lain lah ya. Deters Guns and Jazz. Deters Guns. Ini misalnya ya. Dan passwordnya ini juga bebas, terserah kalian. Kalau misalnya kalian pengen pakai akun ini silahkan aja ya, gue nggak ngelarang kok. Mantap. Dan password verify ini samain kayak passwordnya yang kalian isi tadi cuy. Oke? Harus sama persis ya password sama password verify-nya. Dan email. Email gue saranin pakai email kedua ataupun juga email tumbal sih ya. Ya email kosongan lah. Tapi kalau kalian ngasih tetap gak mau pakai email, ya kalian ngasal aja juga nggak apa-apa sih ya. Terakhirnya kalian tambahin @gmail.com. Oke?
Dan jika semuanya sudah diisi dengan benar, kalian pencet paling bawah bacaan Get My Bad ID. Yoi. Dan sini otomatis bakal ada bacaan Grow ID Get a Grow ID with Logan to be created with your password created Logan from now on. Dan sini tandanya akun kalian telah berhasil dibuat ya, kalau ada tulisan seperti ini nih, notif kayak gini nih. Dan kalian pencet continue. Dan boom, selamat. Kalian berhasil bikin akun di Gratopia Private Server Betopia yang terbaru cuy ya. Mantap. Dan sini kalian bakal diarahin buat ngelihat apa kayak gitu ya. Kayak rules, peraturan servernya atau server fitur atau harga-harga apalah gitu. Gemske atau lognya atau role-nya moderator apalah. Bakal kalian diarahin ya. Kalian pencet aja, kalian baca-baca gitu ya biar kalian tahu. Dan sini kita close aja langsung ya. Dan di sini new player otomatis akan mendapatkan di backpack satu Growpedia. Ya ini buat semacam tuh ya, kayak quest-quest gitu. Kalau kalian nyelesain questnya, kalian bakalan dapet hadiah tertentu cuy, atau rewards ya. Mantap. Sama kayak di RealGet ya sih ya. Dan di sini juga akan mendapatkan 3 diamond lock. Wow, lumayan sih ya 3 diamond lock ini buat permulaan, lumayan cuy. Biar kalian bisa usaha dikit gitu kan. Dan ada alat farming atau pickaxe cuy, bisa dipakai ya. Mantap. Dan dapat 1000 gems. Ya lumayan lah 1000 gems ya guys. Ya guys, kemungkinan juga nih ya, kemungkinan doang sih ya, gue bakalan bikin konten di Betopia ini cuy. Jadi ya, sekalian kalian bisa join sekarang juga ya ke Gratopia Private Server Betopia, biar bisa mabar bareng gue ya kan. Mabar cuy, mantap ya. Jadi di sini oke, itu doang ya. Nice. So gue bakal bukan nge-review juga sih ya, bisa disebut nge-review tapi setengah review kayaknya. Jadi gue bakalan melakukan setengah review dari Gratopia Private Server. Dan pada video spesial kali ini, karena gue udah sering nge-review Betopia dan ada banyak fitur baru yang belum di-review, tapi orang apa namanya pemilik servernya belum sempet ngebikin apa namanya word-wordnya yang buat fitur barunya itu. Jadi gue bakalan ya nge-review yang sama, tapi pakai teknik yang berbeda cuy. Jadi teknik kali ini gue reviewnya cuman pakai backsound doang ya. Backsound dan apa namanya ngelewat-lewatin doang gitu, kayak baca-baca aja gitu ya. Jadi so ya, silakan dinikmati videonya. Langsung aja gue login pakai akun asli gue di Gratopia Private Server Betopia. Let's go anjias.
ルパラダイス体験しよう。おいでおいでよ、君を待つのは不思議なオアシス、ほっこり日常にちょっぴりスパイス、ぐるぐるかき混ぜちゃうんだ、ぐるぐる縦島のフレイバーサービスサービス、ご褒美タイムおもてなし、心込めてWe'll be right back.